tidak boleh nikah itu. Dan bagi saya, anak-anak saya ini adalah surga. Dan ini surga kebahagiaan untuk saya. Punya akhirat. Biarpun tiga anaknya menghidap autism, namun bagi seorang ibu, Nurzilawati Abdul Kadir, 40 tahun, anugerah Tuhan itu cukup sempurna. Dia turut bersyukur menjadi ibu kepada tiga anak istimewa itu kerana tidak semua terpilih menerima ujian berkenaan. Tiga anaknya penghidap autism itu ialah Nurmaya Diana Zamaris, 19 tahun, Muhammad Ikhwan Daniel, 18 tahun dan Zurainis, 13 tahun. Penyakit berkenaan menyebabkan perkembangan mental tiga anaknya terbantut tidak seperti remaja seusia yang lain. Ketiga-tiga anaknya itu juga tidak boleh bertutur dengan baik, melainkan hanya beberapa patah perkataan yang mudah. Nur Zilawati ditemui di rumahnya di projek perumahan rakyat Hiliran Ampang. Nampak tak?